Yang rumahnya mana teh? Belakang sini. Ya udah, makasih ya. Oke, kita udah punya cacing nih. Kita tinggal OTW ke lokasi. Ayo lagi, Jep. Kita OTW lagi. Oke, ini kita lagi umpan nih di Bang Jenal. Oh. Ini saya udah pesan. Kalau nggak pesan mungkin nggak kebagian kali ya. Jadi buat yang mau pesan nih, nomornya di save aja. Oke, kita mau lanjut nih ke pemilik magang. Cicok, ngomong, kurupan lu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di trip mancing Bagan Tanjung Kai. Saya baru sampai nih di Bagan Popai. Saya trip kali ini di Bagan Popai di spot Karang Gosong. Tadi dari rumah sih jam 3 ya, tapi sampai sini tetap aja. Ini udah mau maghrib nih, udah gelap ya kan. Nah, ini saya baru sampai tuh, belum diapa-apain. Tadi ngejar waktu juga, ternyata di perahunya lama nunggunya. Matahari udah sunset. Dan trip kali ini ditemani oleh satu orang, yaitu Bung Jepri. Jep. Ya. Yoi. Lagi masang lampu dia. Ini trip kali ini pengen narik apa, Jep? Mau cari baronang yang banyak. Baronang. Oke. Siap. Targetnya baronang. Baronang masih banyak kalau di spot ini ya, kalau pagi. Oke, buat yang baru gabung jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Saya mau lanjut nyeting dulu nih, karena udah gelap juga. Nah, ini beginilah kondisi di dalam bagan, guys. Tuh, pembawaan semua dirapihin biar nggak kehujanan. Ada bang. Oh,
sih. Aduh. Guys, ini kapas-kapas. Kapas-kapasnya saya lumayan nih. Oke, umpan udang lur. Ini settingan 5 bolong. Dari semalam nih mancing. Belum ada sambaran. Strike. Laris guys. Strike ikan tapi-tapi. Kalau di Tanjung Kait itu namanya ikan tapi-tapi ya guys. Aduh, tuh. Mana? Foto dulu dong. Foto dulu dong. Mancing bagan. Mantap. Cari yang banyak kan? Mantap ya. Ya. Aduh. Aduh. Size-nya lebih kecil sedikit dari yang pertama tadi, kira. Tapi lumayan lah. Jadi yang tadinya ngantuk ini jadi nggak ngantuk. Oke, tadi untuk mancing ikan tapi-tapi seperti biasa saya pakai settingan 5 bolong. Pasti yang udah nonton video saya sebelumnya tahu settingan seperti apa. Dan pakai umpan ini, guys. Pakai umpannya cacing. Ini bukan cacing itu ya, bukan cacing yang biasa orang mancing di empang. Ini cacing laut. Tuh. Naga, dia ada kakinya, jadi mirip kayak kelabang, tapi dia cacing, bukan kelabang. Tuh, ini saya tadi pas berangkat COD ya sama Bang Angga itu, jadi COD-nya di Desa Ketapang. Jadi buat yang mau pesan silahkan, ini nomor teleponnya. Oke, tapi yang penting kalau udah booking itu jangan sampai nggak jadi ya. Misalnya nggak jadi juga kabarin. Kasihan yang jualan. Target akhirnya naik juga. Guys, mantap, targetnya naik. Kita oke. Tuh guys, saya lumayan. Ya, 5 jari pas. Bukan 2 jari ya, ini 5 jari. Kalau 5 jari, 5 jari aja, jangan di 2 jari 2 jariin ya, oke. Aja kayak gitu. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Jep, 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 jep
gua lepas. Peluru gua lepas. Peluru gua. Ada. Jep, saya mati ini, Jep. Jep. Pakai sadok kan dong. Turun dikit, Jep. Siap ya, saya tarik ini ke atas. Udah enggak ada jeda. Cemplungin joran, cemplungin itu sadoknya, cemplungin. Wes jep jep jep. Jep. Jep jep jep. Jep jep jep. Jep jep. Alhamdulillah ya Allah. Aduh. Pap. Erok sampai melintir. Aduh. Guys, alhamdulillah. Mantap nih. Lagi makan kita. Habis juga enggak? Belum, hah? Bertimbang enggak? Enggak lah, orang udah orbes sudah. Oke guys, saya pakai trip kali ini saya pakai settingan 3-way cotton bud. 3-way cotton bud made in Nurlan Channel, yoi. Timah J5 dari Timah ke Swipol jarak 2 jengkal. Dipakein pengaman stopper 1. Dikala ada bentakan dia enggak langsung ke diketan. Ini yang disebut 3-way cotton bud, yoi, made in Nurlan Channel. Dan dipakein stopper lagi di ujung kedalaman dari timah ke stopper atas itu jaraknya 3 meter. Tuh habis berbundas, pakai 2 mata kail neklin sepanjangnya sejengkal.
Leader panjangnya 1,5 meter, 0,55. Ya oke guys, demikian trip mancing kali ini di bagan Popai G01 ya, G01. Berada di spot Karang Gosong. Karang Gosong mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Karang Gosong itu spotnya daerah timur, Beting Timur. Di sini emang target sebelum saya mancing yaitu okek sama talang, karena riwayatnya okek sama talang di sini yang banyak. Alhamdulillah target semuanya naik ya kan. Jep, tadi targetnya apa Jep? Baronang doang yang nggak naik. Baronang nggak naik kan, tadi niatnya mau di itu, mau di apa, mau dipakein garong tapi nggak bisa. Nih mancing di kolong. Nah ini ikan kolongannya guys, ikan kue manggali. Alhamdulillah bisa dinaikkan ya kan, karena saya mancing berdua. Jadi nih babon ya guys, babon talang 1, babon tapi 1. Ini gede nih tapi-tapinya, ada ini 1 kilo. Nah sama ini adeknya tuh, ini kakaknya, ini adeknya kena, ini namanya nih biangnya. Dan target seperti target awal ya kan di bagan ini, yaitu targetnya ikan talang sama ikan okek. Ikan okeknya cuma 1. Oke, tips dari saya yang mau mancing di sini, jangan lupa bawa cacing lur. Bawa cacing lur sama bawa kotrekan, karena saya dapat ikan talangnya tadi pakai ikan selar. Oke, buat yang bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Yang belum subscribe udah. Yang udah subscribe dicek lagi lonceng notifikasinya udah ditekan atau belum, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nulancang.